Okay, bismillahirrahmanirrahim. I will continue with part 3 lah ya. Part yang ketiga, yang untuk SQL. So, who's on the line? Ada Afina, Nur Abrar, Nur Aiman, Nur Ain, Nur Naimah, Zulaika. You all tak ada kelas ya? Okay, so boleh proceed ya. Okay, so saya teruskan untuk SQL ya, bahagian yang ketiga. Alright, we continue with listing unique value. Okay. So listing with unique values to produce a list of only those values that are different from one another. So ini bunyi macam susah tapi senang je sebenarnya. Okay, so we will use, so sekarang ni semua orang dah get used ya dengan arahan SQL, tak ada masalah dah. Okay, so kita akan gunakan select distinct. Kena ada perkataan ni. Perkataan ni mesti betul dan kena ejaan betul supaya tidak ada error. Select distinct column name. Okay, so kena faham column name from table name. Okay, so contoh kita buat sini select distinct lecturer faculty from lecturer. Okay, so let's say ya, dalam kita punya list tu ada beberapa pensyarah yang daripada FSKM. Ada beberapa pensyarah dari FSPP. Ada beberapa pensyarah daripada FSR. Tetapi dia akan kira 3 fakulti sahaja. Jadi dia itu perkataan distinct. Maknanya walaupun dalam list tu okay, ada katalah ada 10 orang dari FSKM, ada 5 from FSPP, ada lagi 7 orang daripada FSR. So ada banyak sebenarnya kan. Tapi sebab kita nak kita gunakan select distinct ni, jadi dia akan consider 3 fakulti sahaja. Jadi maknanya dia avoid redundancy lah. Jadi kalau ada walaupun ada senarai 50 orang pensyarah ya, tapi dia akan kira berapa fakulti yang ada sahaja. Okay, jadi itu maksud select distinct. Okay, so sama juga macam ni ya, select distinct student program from student. Okay, jadi katalah student tu ada 10 orang student CS241, ada student yang CS249, apa lagi kod you all kan. Jadi dia akan kira berapa program yang ada saja, dia akan avoid redundancy tu ya, yeah? Dia akan ambil satu sahaja. So itu maksud select distinct ya, yeah? So maksudnya to produce a list of only those values that are different from one another. Kalau sama dia tak kira lah macam ni. Okay, faham ya, yeah? Boleh faham, mudah saja ya, yeah? Untuk distinct dia punya output dia. Okay, so contoh dekat sini ya, yeah, listing of distinct different weak code values in the product table. So sebenarnya dia ada original data ya, yeah, data yang asal, cuma saya tak sharekan dekat dalam contoh ni. Jadi just dalam sini dia kata select distinct weak code from product. Jadi dekat dalam ni walaupun ada beratus order kan daripada senarai ni, tapi daripada ni vendor code ni ada 1 2 3 4 5 6. Okay, so ada 6 saja. Jadi kalau you boleh recall balik ya, yeah, dekat data ni kalau kita tengok dekat sini kan. So this one tak ada. Ada satu senarai tadi contoh. Dekat sini kan 2 1 3 4. 2 1 3 4 kan ada 1 2 3 orang kan. Yang ni 1 2 3 kan. 3 vendor. So 2 4 3 pun ada 3. 2 1 3 4 pun ada 3. Tapi bila kita buat distinct, ya, dia hanya akan ambil yang ni je, 2 1 3 4, 2 4 2 8 sekali je. Ya, dia akan senaraikan yang ini. Jadi 2 1 3 4, 2 4 2 8 ni hang sekali je lah keluar. Dia akan consider satu kod. Okay, bila kita gunakan distinct, ya, select distinct. So kita akan dapat senarai ni. Jadi kita akan dapat tahulah sebenarnya ada berapa kod sebenarnya daripada ramai-ramai orang yang order ni. Jadi daripada ramai-ramai pensyarah tadi sebenarnya ada berapa je fakulti ni yang sebenarnya. Okay. So that's why kita gunakan select distinct. Okay. Okay, so next kita ada joining. Okay, so joining, ability to combine or join tables on common attribute is most important distinction between a relational database and other databases. So maknanya join ni bila kita ada dua table ataupun tiga table
eh, yang kita nak select data daripada table yang berbeza. Yang ni yang bila kita buat ERD tu yang penting. Bila nak buat SQL, nak buat SQL, make sure you punya ERD betul. Kalau ERD salah, nanti you punya SQL salah. Dia akan jadi error sebab dia tak faham dia nak select data daripada table mana. So itu pentingnya you kena pastikan you punya primary key and foreign key awak adalah betul. So bila betul ERD, bila betul dia punya relationship between satu entity dengan entity yang lain ataupun satu table dengan table yang lain, so then you punya SQL tak ada masalah. Bila you buat SQL nanti dia tak akan ada error. So bila you buat projek nanti sekiranya ada error, maknanya bila you buat SQL tu tak keluar output, you kena check balik adakah ERD anda itu betul. Kalau ERD itu salah, memang salah lah SQL awak nanti ya. Maknanya senarai data tu akan jadi tak berapa tepat dan akan keluar error. So next, macam mana nak guna join? Sebenarnya mudah saja. Sebab dia memang kata SQL is easy to learn. Okay, so join. Join is perform when data are retrieved from more than one table at a time. Okay, macam saya kata tadilah. Kita akan gunakan bila kita nak retrieve daripada lebih daripada satu table dalam masa yang sama. So yang ni saya kata tadi, a link from table, yang gunakan, So a link from table to be retrieved using primary key and foreign key, So itu sebabnya dalam kita punya ARD, sebelum kita buat query, kita dah assign kita punya primary key dengan foreign key dalam table kita. Sebab dia akan digunakan dalam SQL, dalam query. So ini syntax dia. So ini syntax ataupun arahan yang akan kita tuliskan. So nanti saya akan tunjukkan contoh dan awak akan tengok benda tu mudah sahaja. Don't worry. So select table name, column name, table 1 dot column name. Dia kena ada tanda ni. Dia akan ada tanda titik kat sini. Ini nama table dia, ini nama column dia, attribute dia. Ini nama table yang kedua. So ini nama attribute yang kita nak. Dia boleh combine lah. Depends pada ERD kita lah. Kalau kita ada tiga relationship, tiga lah table. Kalau ada empat relationship, empat lah. Jadi kena pandai macam mana nak pilih data yang mana yang akan combine kan. Okay, so select table name one dot, kena ada tanda titik ni, column name, ataupun kita select daripada table name two dot column name, from table name one, comma table name two, so where table name one dot primary key, column must equal to table two dot foreign key column, ni primary key dengan foreign key, Alright, so kita tengok contoh, select, okay, so list data from multiple table. So dalam contoh ni, dia ada dua, dua table, dia akan combine product dengan vendor. So ini adalah WeCode, adalah primary key untuk product. So WeCode ni adalah ni foreign key, foreign key untuk produk, yang ini akan jadi primary key untuk vendor. So dia akan ada dua lah, dua table. Alright, so next kita tengok examples, macam mana kita nak baca data. So ini adalah contoh daripada tiga table kita tadi. Kita ada lecturer, kita ada student dan kita ada teach. So sekarang ni kita baca data yang saya tunjukkan, contoh yang ini. Saya besarkan sikit supaya boleh nampak dia punya arahan tu. Sini saya. So tadi kan table 1 column name, table 2 column name, table 2 column name, table 3 column name. Maknanya kita ada tiga table kan? So kita dapat senarai lecturer name daripada table lecturer, student name daripada table student,
student program daripada table student, okay, semester daripada table teach. Ada tiga, yeah, join, joining, yeah. From daripada mana? Kita kena pilih tiga-tiga, yeah. From lecturer, student, teach. Okay. So dia punya syarat dia apa? Syarat dia mestilah ada foreign key dengan primary key. So di mana lecturer ID equal to teach lecturer ID. Lecturer ni, okay, mestilah dia mengajar, yeah. Lecturer yang sama mestilah mengajar yang samalah, teach, kan. Dan student ID ni, student ni mestilah ambil daripada teach ID ni. So ini foreign key dia. Okay. So ini bridge dia. Teach ni adalah dia punya bridge, kan. Lecturer based on teach, student based on teach. Daripada mana? Daripada lecturer ID yang sama. Okay. So ini adalah primary key, ini adalah foreign key. Ini adalah primary key untuk student, ini adalah foreign key daripada table teach. Okay. So balik nanti, bukan balik, nanti you review balik, ya, tengok macam mana data dia, ya, untuk relationship dia. Okay. So dekat sini, ya, macam mana saya nak buat, saya nak tunjukkan ni supaya anda boleh nampak jelas. Saya copykan yang ini. Okay. So copy sebab kita tak ada, kita tak duduk dalam kelas, ya, susah saya nak tunjukkan. So saya buatlah kat sini. Kita buat cara yang boleh kita atasi masalah kita ni. Okay. Sekarang ni kita ada table lecturer. Okay. So kita bayangkan, saya tak buatlah yang apa ni. Okay. So kat sini kita ada dia punya primary key dia. Okay. Kemudian kita akan ada, saya copy tak. Dia masa sikit lah, ya, sebab kita gunakan dalam ni. Okay. So you bayangkan macam ni. Dia ada macam ni. Okay. Okay, so ini table lecturer, kan? Okay. So now next kita ada, saya kena copy tiga, eh. Ni. Okay. Nanti awak akan faham nanti macam mana. Okay. Then kita ada dekat sini, kita ada teach. Okay. So teach kat sini. Sorry. Then dekat teach ni dia ada lecturer ID. Ni foreign key dia, kan? So kat sini pun dia akan ada foreign key dia, student ID. Dia jadi macam tu lah dia punya apa ni. Okay. So ni you just imagine saya buat dia punya apa? ERD dia. Okay. So ERD dia jadi macam ni. Okay. So untuk nak bagi faham ni yang macam mana nak buat multiple join ni. Okay, dia macam ni. So sekarang ni macam ni, kan? Jadi relationship dia lecturer ID kat sini. Okay, ni primary key, ni foreign key, kan? Dekat teach, ni foreign key. Okay, student ID, ni student ID ni primary key dia. Ini adalah foreign key dia. Jadi dekat sini lah yang dia buat arahan ni. Okay, saya copy kan yang ni. Nanti awak akan nampak, eh. So please. Okay, so dekat sini. Dia akan jadilah. Okay, boleh? Eh? Jadi macam ni. Macam mana kita dapat? So where lecturer ID ni, table lecturer, lecturer ID ni, ni primary key dia mesti sama dengan table teach ID dengan lecturer ID foreign key dia ni. Ni lecturer ID, kan? Yang ni sama, kan? Yang ni. Okay. Dan yang ni sama, mesti sama. Student ID, student ID ni primary key dia. Kat sini, kan, primary key equal to daripada table teach. Yang ni jadi foreign key, kan. Teach equal to student ID. Okay, boleh, ya? Okay, kalau rasa confuse yang ni, nanti you kena imagine awak punya ni. Ya, awak punya dalam apa nama tu, dalam kita punya ERD. Okay. Okay. So drawing, so saya tunjukkan, ya, yeah. Kat sini lah. Ni lecturer ID dia. Okay, so kita ambil lagi satu yang ni dekat sini. Jadi relationship dia yang ni lah. Okay, so lecturer dengan teach yang ni. Okay, student dengan ni. Itu sebabnya dalam ERD kita perlu ada foreign key kat sini, supaya dia akan dapat data yang betul. Okay, so ini untuk dalam bentuk ERD kita. Okay,
So, jadi bila kita tengok tadi sintaks dia, ya, yang dia cakap dekat sini tadi, ya, where table name 1 primary key mesti sama dengan table 2 foreign key. Sini sama kan? Yang ni tadilah. Ya, dia punya condition ni tadi. Dia akan menjawab kat sini lah. Ya. Oh, sorry. Nampak besar sangat susah ni. Dia tak ada, ada kecanggihan sikit saya ni. So undo. Hilang ni. Tak nampak. Tapi tak apalah, saya rasa semua faham dah kan. Macam mana. Okay. So itu yang dia maksudkan dalam ni tadi. Ni kena faham sebenarnya dia punya koma ni. Okay. Okay. So ada Aiman. So at least ada satu audience saya pun okay. Kan? Okay, so table 1 primary key dengan table 2 foreign key. So nanti you semak balik eh, nanti saya punya lecture ni. Dia akan jadi macam ni lah. Okay, ini soalan favorite. Memang akan keluar ya, dalam test ke dalam exam. Sebab ni adalah dia punya main dia, ya, main SQL. Okay. So yang tadi yang atas-atas tu yang mudah je lah kan. Yang ni pun kalau you faham konsep asas dalam ERD, jadi mudah. Okay. So the rest ni yang sama jugalah. Example yang ini pun sama. Okay. So cuma dekat sini dia ada kena tentukan ya. Contoh ya, saya besarkan sikit ni. Kalau tak nanti tak nampak kan. Okay. Okay, so kita ada select dua table ya, product dengan vendor. Okay, so ini contoh yang tadi ya, product dengan vendor. So kita ada, kita nak listkan product P discrete, product P price. So vendor V name, okay. Ini adalah nama variable dia ya, variable. Ini adalah nama table. So combinekan dengan tanda titik ni ya, tanda mesti kena ada tanda titik ni. Okay. Dia assign tu ya, dia assign kepada table ni apa variable yang kita nak. Okay, so kita akan combinekan description. So ini adalah output dia. Okay, so kita akan dapat description, kita akan dapat price, kita akan dapat vendor name, kita akan dapat vendor contact, kita akan dapat vendor area code dengan vendor phone number. Dengan syarat, okay, dengan tadilah dia mesti foreign key, dengan satu mesti primary key, satu mesti foreign key. Okay, syarat dia. Jadi product.b code, okay, vendor.b code. Jadi dia tak apa, terbalik pun tak apa. So vendor b code, b code ni adalah primary key di dalam table vendor. B code ni adalah foreign key bagi product. Okay. So kalau nak lagi faham ya, saya bagi faham lah. Okay, kita buat macam tadi. Okay, kita ambil sebabnya mungkin akan ada orang yang confused ya. Sebab susah saya tak boleh, saya tak ada whiteboard. Inilah whiteboard saya ya. Okay, tengok kat sini. Tapi kena sabar tengok saya punya explanation. Okay, sama macam kita buat tadi. Okay, so saya copykan. Okay. So now kita ada kat sini. Ikut. Okay. So ini table produk kita. Okay. Alright. So nak buat ni tak ada sketch kan. So dia jadi macam ni sebenarnya. Okay. So yang ini table ni. Okay. Sebab ni dia punya sample lah, sebab kita tak buat daripada asalnya. Jadi kita kena fahamkan untuk arahan ni. Okay, so saya ni. Alright. Okay. Alright. Okay, so kita ada macam ni. Okay, so ini kita punya variable lah. Okay, variable kita, kita bagi color lain. Okay. So ini kita bagi. Oh, sorry. Susah sikit. Ini nampak. Okay. Okay, so sebenarnya dia macam ni. Okay, jadi dia punya relationship dia yang ini. Yang ini. Okay, so awak akan dapat arahan yang ni tadi, where dia akan
Joining, kalau dua table memang kena joining, memang kena ada primary key dengan foreign key ni. Kalau tak nanti punya SQL ni salah lah ya. Dia akan jadi error. So dia, kita dapatlah arahan ni sebenarnya. Arahan ni sebenarnya daripada kita punya konsep yang ni. Tak nampak, saya nak bagi dia satu baris ni supaya senang nak tengok. Okay. Alright. Okay, so boleh faham ya. Jadi dekat sini, dekat product code ni sebenarnya dia adalah so ni susah sikit ya, nak kena buat ni. This one adalah kita punya sorry. Saya buat kurungan lah ya. Yang ini adalah kita punya foreign key. Ini adalah foreign key kita. So yang ini adalah kita punya primary key. Okay. So vendor vcode table dan primary key, product.vcode table tu dengan foreign key. Dia tak apa, terbalik pun tak apa. Jadi kalau you buat vendor vcode equal to product vcode boleh, tak ada masalah asalkan benda tu tepat ya, dia boleh run ni punya SQL punya function tu. Okay, boleh eh? Faham eh? Alright. Aiman, masih ada lagi? Boleh faham ya saya punya explanation? Okay, sama je sebenarnya macam ni tadi. Yang ni sama je. Yang ni tadi dia lagi complicated ya, sebab dia ada dua kat sini. Ya, ada dua N. Dia ada function N kat sini. Dia ada N. Okay, so yang ini tadi dia tak ada N. Dia ada satu je syarat dia. Syarat dia yang ni je. Dia ada combine lah. Kadang-kadang tak semestinya N, dia boleh jadi O juga kat sini. O ataupun dia boleh jadi not. Ya, jadi itu sebab dia panggil manipulation, kita manipulate kan data tu. Ya, jadi tak jangan bila saya ajak N, you sampai exam esok you ingat N. Tak, yang ni boleh tukar dia boleh jadi N ataupun O ataupun not. Jadi orang matematik dia boleh faham lah kan. Nanti dia akan senaraikan lah apa-apa dia. Dia boleh satu, ya boleh ada satu macam ni. Boleh ada dua, boleh ada nested lagi, boleh ada N lagi kat sini, boleh ada O lagi, dia boleh ada nested ya dekat dalam kita punya arahan ni. Bergantung kepada, depends on what data do you want to display. Apa data yang kita nak cari dan apa data yang kita nak display lah dalam report kita. Okay, alright. Saya punya notes pun dah jadi macam papan hitam lah ni kan. So next kita ada sample. Alright, dia ada dua. Yang ni sama sebenarnya, cuma cara menulis. Nanti dalam test atau exam tak cukup masa kan nak tulis panjang-panjang macam ni kan. Jadi you assign je A untuk lecturer, B untuk student, C untuk teach tadi kan. Yang ni C untuk teach. Jadi kita bagi apa nama apa temporary name. Sebenarnya dia temporary storage, sebenarnya dia simpan ya, temporary storage dalam sistem bila dia run tu. Jadi kita boleh assignkan, tapi jangan tertukar-tukar lah ya. You jawab, you faham sendiri. So maknanya kita kata kalau kita tulis A, A itu akan mewakili, tengok ya kat sini, macam ni. Okay, A mewakili lecturer, macam ni, lecturer A, student B, teach C. Jadi A lecturer maknanya table A, table lecturer lah ya, untuk lecturer name. B maknanya daripada table student, jadi B dot student name. Okay, B dot student program, C dot semester, maknanya C ni wearable semester ni adalah daripada table teach. So itu je, sebenarnya dia sama macam ni juga. Cuma yang ni kita buat panjang-panjang nama dia, lecturer, teach, okay, student. Tapi bila kita guna nama dia sendiri dekat sini, kita just tulis lah from lecturer, student, teach. Kalau kita tak nak tulis ni panjang-panjang, jadi kata lecturer A, student B, teach C. Maknanya A untuk table lecturer, B untuk table student, C untuk table teach. Itu je beza dia. Sebenarnya arahan dia sama. Faham eh? Kebanyakan student dia akan jawab macam ni lah. Sebab tak ada masa kan nak tulis panjang-panjang kan. Tapi jangan lupa yang ni lah, yang from ni. From ni yang penting. Dia akan assign kan.
Okay, from yang ni, dia akan menunjukkan yang ni kan. Dia akan jadi objek lah sebenarnya. Nak cerita OOP pula, tak payahlah saya gunakan bahasa yang simple je. Okay, maknanya A untuk lecturer, B untuk student, C untuk. Okay. Jadi tak kisah sebenarnya you nak buat huruf apa pun. Kalau you nak buat lecturer L, student S, teach T, boleh. Jadi sini L lah, L dot lecture name, S dot student name, T dot semester. Boleh, tak ada masalah. Cuma yang penting dekat sini, you kena assign betul-betul kat sini. Sama ada you buat cara macam ni, ataupun you buat cara macam gini. Ya, untuk joining table. Okay, alright. So next, okay, so ni sama tadi kita dah discuss, yang ni dah, okay. So next kita ada aggregate function in SQL. Okay, so SQL will perform various mathematical summary for you, such as counting the number of row, finding the maximum or minimum value, summing the value, average the value in a column. Sebenarnya ini kita panggil sebagai aggregate function. Aggregate function. Okay. So aggregate function ni apa? Yang ini. Count, minimum, maximum, sum, average. Yeah. Kita guna pakai je dia punya arahan ni pada tempat yang sesuai lah. Okay. Untuk count, min, max, sum, average. Untuk nilai minimum lah, untuk nilai minimum, untuk nilai maksimum, untuk total, sum dan untuk mencari average. Count ni untuk bilangan lah, count, the number of row, counting, berapa bilangan data yang kita ada. Kita akan guna count. Okay. So next, we look at the examples. Okay. So ini saya go through je lah ya. Ini sebab kita applykan sahaja function, aggregate function tadi. Ya, yeah, aggregate function. So kalau kita kata begini, select count asterisk from table name. Select count distinct column name from table name. Ni yeah, kalau maximum kita select max. Okay, from. Kalau sum kita kata select sum, kalau minimum kita kata select minimum. Okay, so average kita kata select average. Jadi kita tak payah buat calculation. Sistem dia akan cari sendiri which data will be the maximum value, which data will be the minimum value. Orang yang biasa guna SPSS tak ada masalah, dia akan faham ni ya macam mana nak gunakan function ni. Dia sama je. Okay. So contoh dekat sini, select count asterisk from student. Dia akan kira berapa bilangan student yang ada dalam list tu. Contohnya dalam kelas sekarang ni tinggal 5 orang. Jadi 5 lah. Dia akan count ada 5. Okay. Dia akan senaraikan berapa bilangan kalau count ni kan. Okay, select sum salary from lecturer. Katalah ada 10 orang lecturer. Jadi dia akan count semualah, total kan semua 10 salary bagi lecturer tu. Keseluruh semua, semua total 10 orang tadi kan. Okay, daripada 10 orang tadi, siapa yang maksimum? Jadi kita katalah select maximum salary from lecturer. Dia akan senaraikan lecturer yang mempunyai gaji yang paling tinggi. Jadi kita kata select max salary from lecturer. Okay, so sama juga average. Daripada 10 lecturer tadi, contoh tadi saya bagi kan, 10 lecturer tadi, berapa average dia sebenarnya? So kita gunakan select average salary. Okay. So sama juga untuk cari minimum ya, daripada 10 orang pensyarah tadi, siapa gaji yang paling rendah, jadi kita kata select min salary from lecturer. So then sama juga yang ni average. Okay, so average student CGPA from lecturer. So siapa kita akan count lah ya untuk ni. So yang ini kita akan count, select count student program from student. So katalah kita ada beberapa ratus pelajar. Sebenarnya program dia ada FSR, FSPP dengan FSKM. Contohlah dekat Seremban 3 kan ada 3 je. Jadi daripada beratus student tu dia akan kira 3 je. Maknanya kita akan count berapa program yang ada sahaja kat sini. Macam kita guna Distinct tadi kan, ingat lagi kan. Jadi dia akan kira lah berapa program yang ada. Okay, so yang ini kita akan gunakan sum. Dia nested lah. Mula-mula kita cari sum salary. Okay.
So sepatutnya ni from lecturer lah, student mana ada salary kan. So saya tukar sini ya. Lecturer ni. Okay, ada 10 orang lecturer tadi. Okay, kita kira berapa tadi? 10 orang kan. Jadi dia akan count lah semua salary yang ada untuk 10 orang bahagi dengan count. Count ni ada berapa bilangan pensyarah lah. Jadi jumlah keseluruhan gaji bagi 10 orang pensyarah bahagi dengan 10. Ada 10 pensyarah kan. S, ingat lagi tadi, alias ya, untuk title dia akan jadi average. Okay, so yang ini, okay, so saya akan tunjukkan dia akan jadi begini. Okay, okay, so dia akan keluar. Okay, sebab nanti awak akan ni lah, dia akan keluar sini average. Ini output ya, ini contoh. Sekejap ya, saya insertkan, dia agak susah sikit nak guna PowerPoint ni. Okay, so saya tuliskan ni output. Ini output yang akan kita dapat daripada arahan ni ya. Okay, daripada arahan ni. Okay, average ni kita punya title. Okay, so title dia akan keluar. Okay, so kita akan dapat average. Okay, nanti dia akan bagilah berapa. Okay, so contohnya lah tadi saya kata ada 10 pensyarah kan. Katalah total semua orang pensyarah ni dia punya gaji dia. Ini saja ya. Okay. Okay, 10 lecturer. So let's say dia dah kira lah, ni sistem tu yang akan kira kan. Kata adalah contoh saja, katalah RM300,000 contoh semua untuk 10 kan. Lepas tu kita ada 10 lecturer lah. Okay. So yang ni. Okay. Berusaha saya ni nak tunjuk kat awak ni lah. Bagi faham lah. Okay. So jadi maknanya 300,000 bahagilah 10. So average kita akan dapat apa? 3,000 kan? Maknanya seorang pensyarah tu gajinya dalam 3,000 lah. Okay. So daripada arahan ni tadi. Ni siapa yang tak tengok betul-betul ni memang pening lah saya buat apa sebenarnya kan? Okay. So ini apa dia? Ini sebenarnya adalah dia punya hasil. Bila you run, ini adalah jawapan dia. Okay. Ini adalah arahan dia. Okay, sum salary, dia akan jelas semua pensyarah ni 10. Okay. Okay, so bahagi dengan berapa orang lecturer. Okay, alright. Okay, so next. Boleh ya? Boleh keep bersama saya lagi, insyaAllah. Yeah, sikit lagi kita habiskan. Okay. Okay, count function output examples. Nah, ni count lah. Yang ni, ini dalam bentuk SQL punya ni lah. SQL dia guna, dia tak guna access ya. Yang ni dia guna SQL punya command. Ya, Oracle SQL ni, software dia. Tapi sebenarnya kita boleh buat. Kita boleh buat dalam access boleh. Ya, itu sebabnya saya kalau dalam kelas tadi saya dah tunjukkan sebenarnya. Ni command je lah. Ya, select, count, distinct, recode. Ini adalah daripada data yang sedia ada dalam sistem ni, dia dah create table dia. Okay. Jadi yang ni kita, kalau from product maknanya daripada table product ni ada 6 lah, 6 code. Sebab dia guna sini count kan. So sekarang ni kena pandailah manipulate, kena pandailah dah baca arahan tu ya. So contoh dekat sini, select count, distinct, record from product where. Tengok dia combine. Select from where, ada syarat dia. So tadi kalau dia kata select count, distinct, record ni 6. Sekarang ni bila dia kata where price ada 3 je. Maknanya ada 3 je lah kod yang harganya kurang daripada 10. Okay. So dekat sini pula dia kata count semua from product where P product less than equal to 10. Jadi kita akan count seberapa bilangan price yang kurang daripada 10. So daripada data ni ada 5 produk lah ya. 5 produk yang harganya kurang daripada atau sama dengan 10. Alright. So next.
Dah terer dah semua ni kan. Saya dah laju dah ni. Ha, ni sama tadi, max min sama. Contoh ni saya dah tunjukkan tadi. Daripada produk ni, daripada price maksimum ni adalah 256. So ini arahannya, select max. Okay, dia ikuti dengan nama variable sini. Jangan lupa ada kena nama variable apa yang kita nak cari. Tadi kita kata select max salary kan daripada lecturer. So sekarang ni select max fee price daripada produk. So ini adalah maximum value. So ini untuk minimum value ya, untuk produk. Yang ini untuk where fee price select, ni nested. Dalam tu nested lagi. So ini sebenarnya senang. Baca yang ni dulu, cari yang ni dulu. Select max price, cari maximum price dulu, dapat maximum price. Where fee price sama dengan ni, jadi dia akan listkan. Okay, sekarang ni awak tengok eh. Select max price from product, yang ni eh, yang ni output dia adalah 25699 kan? Yang ni kan maximum kan? So dia kata sekarang ni senaraikan fee code, senaraikan fee discrete, senaraikan fee price di mana, daripada table product di mana price kita adalah yang maksimum 256. Jadi kita tahulah siapa yang dapat harga yang paling tinggi. So ini code dia, ini produk dia dan ini harga dia. So sama juga macam kita buat lecturer tadi kan. Kita kata, katalah kita select lecturer ID, lecturer name dengan dia punya salary. From lecturer where salary equal to, you select, select max salary from lecturer. So yang tadi maksimum katalah gaji dia RM50,000 contohlah. Ada ke lecturer? Tak logik lah. Saya bagi RM10,000 je lah ya, maksimum RM10,000. Nanti disenaraikan lah ya, siapa yang mendapat gaji yang tertinggi tu. Okay, boleh ya? Senang je sebenarnya. Okay, so next boleh lagi ya? InsyaAllah. Grouping data in select. Okay, select sum. Okay, column name, other column names from table name group by. So sekarang ni kita nak grouping data. Grouping data kita gunakan perkataan group by. Nama pun grouping kan, jadi kita akan gunakan function group by. Okay, so saya rehat sekejap about 5 minutes, 2-3 minutes lah. Okay, so saya pergi nanti masuk habis part 3. So kita masuk part 4 grouping. Okay. So saya break sekejap. Jangan ke sana ke sini. Siapa yang boleh stay dengan saya lagi. Okay, so saya akan continue with grouping data.